kita baru saja mendapatkan kabar katanya Vicky Prasetyo ini di blacklist oleh KUA. Sebentar. Lebih baik di blacklist KUA daripada blacklist sama TV, sayang. Gua baru dengar lo kata-kata blacklist KUA. KUA bisa blacklist. Kok bisa ya? Ini yang di blacklist KUA, Vicky apa Dewi sih sebenarnya? Enggak dong, Dewi enggak dong. Kalau gua kan enggak pernah gua kan diceraikan, gua enggak pernah minta cerai. Oh, bukan kamu ya. Oke, kita mau lihat dulu blacklistnya tuh seperti apa sih. Lagi. Vicky, itu tuh kalimat di blacklist dari KUA itu siapa yang keluarin itu? Enggak ada. Hah? Jadi ya aku juga mau ini ya. Kadang-kadang kemarin mamaku juga jadi kasihan kan. Kadang-kadang kalau aku bercanda, aku lupa kalau di belakang tuh ada keluarga-keluarga aku yang kena imbasnya. Iya, dikira beneran. Gitu, waktu itu aku sama Raffi Ahmad main-main waktu di program Oke Bos di Trans 7 sama aja lah. Terus tiba-tiba bercanda gitu loh. Vicky Prasetyo, iya bos, aku lagi jadi asistennya. Kamu nikah berapa kali yang terdaftar di KUA? Iya, yang tercatat. Iya, 3 kali. Yang tidak tercatat, kata dia. Bioskop Cianjur, berapa? 21, jadinya 24. Itu bercandaan, jadi sering. Nah, bercandaan begitu, akhirnya kalau kira ada masalah rumah tangga, dinaikinnya itu gitu loh. Kan kita nggak tahu ya kadang-kadang ya namanya ini. Jadi sebenarnya total menikah sudah berapa kali, Vicky? 4. Bukan 24? Enggak lah, emang orang mau... 4, coba siapa aja, 4. Yang 4 siapa? Siapa? Ntar lu. Ini orang mau kampanye nih, kalau lebih banyak orang. Enggak, yang 4 siapa aja? 4 namanya siapa? Nama siapa? Ada. Pokoknya yang tercatat. Yang tercatat 4 secara catatan sipil. Yang 2 nih, yang 2 dari belakang. Yang 2 dari belakang ini kenapa? Kan Kalina. Iya. Terus... Angel Elga. Yang ketiga. Gak boleh nyebut ya? Sebelumnya. Enggak. Angel Elga. Ya, oke. Okay. Ya. Sebelumnya lagi? Itu 2. Miku Michael. Siapa? Eri Oktarani, Minti Sadri, Ahmad Sadri Asairi. Ya kan? Angel Elga binti Miku Michael. Nah, ini yang kedua adalah... Siapa? Yang itu yang pertama kali gak disebutin teman gue, teman kita. Siapa? Gotik, enggak. Itu juga selalu ya Allah. Ini ntar gara-gara bacaan begini, orang lagi diam ya. Ah, kamu bener ya. Loh, itu juga ramai banget, masa gak disebutin? Iya. Apa? Apa? Itu tercatat gak sih? Aduh. Tapi apapun Mas Vicky Prasetyo, aku salut lu sama dia. Kenapa? Ya kan balik lagi ya, sependosa-pendosanya dia dan kita. Maksudnya dia itu masih menghormati dan memuliakan ibunya itu. Sebenarnya bela kemana sih kan? Tadi sakit hati katanya. Enggak, kan manusia tidak ada yang sempurna dalam dunia ini. Ya. Setuju gak sih? Setuju, tapi... Ya, tapi masih... dia walaupun buaya darah, dia tetap bakti sama orang tuanya. Itu yang bikin gue suka. Salut gitu ya, bukan suka. Salut, oke. Nah.